Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So hari ini kita nak unboxing sebuah smartphone budget daripada Blackview, iaitu Blackview Shark 8. Phone Blackview ni biasanya dia lebih fokus dekat phone rugged, tapi kali ini mereka lebih fokus dekat phone yang ada design yang cantik dan performance yang smooth. Jadi apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada screen 6.78 inci yang support 2.4K display, ada kamera Samsung 60MP yang sangat clear, guna chipset MediaTek Helio G99 yang sesuai untuk gaming, dan phone ni juga ada cooling system. Jadi jom kita unbox dan tengok apa yang ada dalam phone Blackview Shark 8 ini. Kalau dari segi rekaan kotak, desain kotak dia memang nampak cantik dan kat luar tu dia ada tulis Blackview Shark 8 dan ada Arcsoft AI Camera. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat tempered glass, phone Blackview, yang ni kita akan tengok kendian, casing, user manual, SIM ejector tools, kabel USB-C ke USB-C dan charger 2 pin 33W. Untuk rekaan phone, kat belakang dia ada logo Blackview dan desain kamera dia adalah jenis yang bulat dan nampak comel. Sebab bila kita letak landscape kan, kamera dia memang nampak macam emoji yang rasa terkejut. Untuk cover dia adalah jenis yang plastik dan permukaan dia adalah jenis yang matte. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap sebab phone ni dia tak rasa licin dan cover dia pun tak lekat kesancap jari. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula dia tak ada benda. Untuk bahagian depan pula, phone ni didatangkan dengan screen bersaiz 6.78 inci, support 2.4K Full HD Plus display dan refresh rate dia adalah 120Hz. So untuk bahagian screen, phone ni dia ada screen yang cukup besar. Cuma biasanya kalau kita guna phone budget kan, kualiti screen dia memang nampak lebih soft dan rasa murah. Tapi untuk kualiti Shark 8 ni, kualiti dia memang best. Jadi kalau korang nak gunakan untuk scroll social media ke layan movie tu, screen dia memang nampak lebih terang dan rasa smooth. Cuma yang sayangnya phone ni dia tak support dua speaker. Tapi yang bestnya, phone ni dia guna smart keyboard speaker yang boleh hasilkan sound dan note yang sangat clear. Bergerak ke bahagian memory, phone ni didatangkan dengan dua varian iaitu storage 128 dan 256. So untuk bahagian memory, phone ni dia ada memory yang cukup besar. Jadi kalau korang setakat nak gunakan dia untuk biasa-biasa WhatsApp dan simpan sikit gambar tu, korang boleh pilih version yang 128GB. Tapi kalau korang nak download banyak app simpan gambar dan simpan video tu, korang boleh add on sikit untuk version yang 256 dan tambah external memory card dia sehingga 1TB. Untuk bahagian bateri pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 5000mAh dan fast charging 33W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang cukup besar. Jadi untuk kegunaan harian kan, biasanya dia boleh tahan dalam 1 hari sampai 1 hari lebih baru korang kena cas 1 kali. Tapi kalau korang adalah light user, biasanya bateri dia boleh tahan dekat 2 hari baru korang kena cas 1 kali. Lepas tu untuk charging phone ni dia pun kira agak laju juga. Sebab charging 33W ni, korang charge dalam 15 minit aja korang dah boleh dapat 20% dah. Dan untuk full charge pula, dia ambil masa dalam 78 minit aja. Bergerak ke bahagian UI, phone ni didatangkan dengan DockOS 4.0 based on Android 13. So untuk bahagian UI, ini adalah first time saya guna Dock UI. Tapi so far interface dia masih nampak cantik, clean dan rasa teratur. Untuk function dia pula, kat dalam ada function NFC. Jadi kalau korang nak top up touch and go tu, korang boleh direct aja guna phone ni untuk top up. Lepas tu kat dalam pun ada banyak features-features yang lain seperti focus mode, game mode, child mode dan workspace. Jadi function dia memang agak sesuai untuk kegunaan harian dan gaming itu. Untuk bahagian chipset, phone ni didatangkan dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core processor. So untuk bahagian chipset, phone ni dia guna MediaTek G99 yang cukup laju. Jadi untuk kegunaan harian kan, performance dia memang cukup laju dan boleh handle semua daily task dengan sangat laju. Dan kalau korang nak gunakan dia untuk gaming pun boleh juga sebab phone ni dia support cooling system. Cuma yang sayangnya masa main game PUBG tu dia tak support gyro. Tapi korang still boleh main Genshin Impact, ML dan COD Mobile tu tanpa sebarang isu. Untuk bahagian kamera pula, phone ni didatangkan dengan 64MP guna Samsung ISOCELL GW3, kamera VGA untuk secondary camera dan 13MP Samsung ISOCELL 3LR untuk kamera depan. So untuk bahagian kamera, phone ni dia guna sensor Samsung. Jadi gambar yang dihasilkan oleh phone ni memang agak baik dan nampak detail.
Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk ambil gambar dokumen ke kerja harian tu, kamera Samsung ni memang nampak detail. Dan untuk kamera depan pula, kamera 13MP ni pun agak not bad juga. Cuma gambar dia tak adalah detail macam kamera belakang. Tapi kualiti gambar ni masih kira cukup baik lagi. Dan sesuai lah kalau korang nak gunakan dia untuk share gambar dekat social media itu. So sekarang kita tengah rakam guna kamera Black Shark 8 ni. Okay. Blackview Shark 8 eh. So maksimum dia boleh support sampai 1080p 30 frame per second. So ini adalah kualiti dia. So yang ni adalah untuk kualiti kamera belakang dia. So far korang boleh nampak yang dia tak ada stabilization lah. Okay. Tapi nak rakam tu dia still boleh lagi lah. Kena ambil dengan stable lah. Okay. So overall, phone ni memang agak sesuai kepada sesiapa yang tengah cari phone sekitar 700. Lepas tu nak ada kamera yang cantik, performance yang laju dan specs yang balance. Cuma kalau korang adalah peminat PUBG dan nak guna gyro tu, phone ni dia memang tak support gyro. Tapi korang still boleh main game seperti Mobile Legends dan game casual tanpa sebarang masalah. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan baru-baru ni, Blackview pun dah launchkan tablet baru mereka, iaitu Blackview Mega One. So kalau korang tengah nak cari tablet tu, korang pun boleh survey tablet ni dekat website mereka. So I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.